sandwich yang saya buat, atau roti orang biasanya bilang roti lapis, tapi ini tidak berlapis. Kita coba bagaimana rasanya. Empuk. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di dapurku, Waju Channel. Hari ini kita buat sarapan ya. Sarapannya itu roti sama apel. Nih bahan-bahannya. Ini ada rotinya, roti tawar. Ada apelnya. Kemudian ini ada air matang ya, yang nanti dicampur dengan garam supaya nanti apelnya tidak coklat. Kemudian ada susu cair, ada telur, ada mentega, kemudian ada butter. Bagaimana caranya? Kita buat sekarang ya. Sekarang kita kupas dulu apelnya ya. Apel yang sudah dikupas. Nah, ini nanti dipotong apelnya, ditambahkan dengan garam ya. Sekarang kita mulai. Sekarang kita turunkan dulu garamnya. Masukkan dulu garamnya di sini ya. Kita aduk. Kita potong dulu apelnya. Kita aduk dulu. Ini direndam selama 1 menit ya. Oke. Ini sudah 1 menit ya. Jadi sekarang kita tiriskan dulu. Ini tidak coklat ya. Sekarang kita nyalakan dulu kompor.
sekarang kita panaskan menteganya ya. Panaskan mentega, api kecil saja ya. Kita menggunakan api kecil. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turunkan ini. Sekarang kita turunkan butternya ya. Ini boleh menggunakan gula ya, tapi kali ini saya mau menggunakan madu. Kita kecilkan dulu apinya. Turunkan madunya, madunya kira-kira 2 sendok makan ya. Turunkan di sini. Ya. Kita rendam dulu telur. Rendam rotinya di Oke.
Oke. Ini. Ini kita hidangkan dulu. Inilah roti tawar yang saya buat bersama apelnya. Ini adalah sarapan pagi. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi buat kalian. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.